telepati. Masya Allah. Ini senior saya ini. Beliau ini guru besar. Oh, bisa. Sudah sampai di Net TV. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fi dunia wal akhirah. Alhamdulillah pada hari ini pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini sampai ini Allah masih kita nikmat iman wal Islam ini masih afiat. Sehingga Bang Haji dan rekan-rekan semua berada di Net TV. Ya. Pertama kita membaca solawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaya wa nirafa wa diaya wa tutir alwahi wa bijaya wa ala wa sabi wa ala kisilin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Amin. Pada para netizen yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kami dipanggil oleh TV untuk membahas masalah pembunuhan itu tahun 2003 sampai 2007. Nah, jadi pembunuhan itu ya, dimana bahwa dahulu pembunuhan itu sekarang ini menjadikan satu legend, ya, legend untuk para spiritual dengan legend ya, contoh-contoh kepada spiritual karena sekarang-sekarang ini alhamdulillah menjadikan barokah ya, dunia dan akhirat karena pembunuhan itu membuat satu tayangan yang banyak kebaikannya daripada mudharatnya daripada buruknya, jadi tontonan menjadi tuntunan karena mengobati orang yang terkena santet, flu, guna-guna atau gangguan gaib atau gangguan jin asik ya. Nah, jadi di dalam dunia ini ya, banyak macam beberapa macam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya banyak macamnya. Contoh ilmu hikmah, ilmu tasawuf, ilmu Quran, Al-Quran, kitab suci dan tafsir Quran, dakwah, ilmu falakiyah, juga ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ya di dalamnya itu yang belajar yaitu dengan orang itu di dalamnya itu ada ayat-ayat Allah, asma Allah dan sholawat. Jadi yang abang ajarkan kepada murid agar untuk bisa mengobati orang dari santet dulu dan membentengi dirinya sendiri juga dan mengeluarkan guna-guna dulu dari tubuh dan juga mengobati keluarganya, nusa bangsa dan agama seperti itu ya. Dan laki dan perempuan juga ada yang belajar. Nah, jadi kembali kepada zaman pembunuhan itu dulu ya, ada 2003 sampai 2007. Tapi sebelum jadi pembunuhan itu tahun 85 abang sudah mengajar, 82-85 sudah mengajar apa silat Betawi, tenaga dalam seperti Mekati Putih dan ilmu hikmah. Nah, lalu tahun 94 sudah haji, 95 abang buka
Ketua Majelis Taklim dan Sekira Ridwan sampai 2002, 2003 baru guru pembantu, tim pembantu sampai 2007. 2007 biasa lagi santai dan lain-lain. Ya, berjuang. Sekarang tetap berjuang. Tetap selama 3 tahun berjuang menghadapi menolong membantu sama siapapun orang yang masyarakat dan guna-guna dulu silakan datang ya, ke basis alam nanti diobati dengan gratis ya dengan gratis tapi datang malam Jumat ya khusus buat pengobatan datangnya malam Jumat pada jam 9 malam sekalian nanti ada tawasul, tahlil, tahmid, doa dan zikir dan selawat sekalian diobati. Ya, manfaat. Nanti bisa japri abang, WhatsApp abang. Kenapa abang tidak ngasih nomor alamat lengkap dulu di YouTube abang? Karena kalau abang kasih nanti yang ada rumah abang kecil, yang ada penuh semua rumah, ya nggak muat, sian nama yang sakitnya. Kan ya, doakan aja mudah-mudahan rumah abang bisa seperti satu jam ya seperti kita lewu ya dan lain-lain sudah saudara abang semuanya ya dan bisa bangun panti asuhan yatim masjid dan rumah amin ya Allah ya doanya dari saudara semua yang Allah Subhanahu wa taala ya mudah-mudahan Allah kabulkan kita semua ini ya. Mau nanya nih bang, ada apa nih sampai diundang di acara Tonight Show Net TV, Bang Haji bisa sampai di sini? Ya, hakikatnya tentu Allah, Allah yang memanggil, Allah yang mempertemukan abang di Net TV ini, ya tentunya Allah. Ya, kita berencana Allah yang menentukan. Itu syariatnya, syariatnya dipanggilnya TV, hakikatnya Allah, atas izin Allah. Ya, jadi ingin bagaimana sih dulu perjuangan sebagai pemburu hantu di La TV, ya, bagaimana dan lain-lain-lain-lainnya. Mungkin juga nanti ada tanya jawab dan lain-lain seperti itu. Ya, ada lagi. Udah apa aja nih Bang Haji yang abang persiapkan sebelum mulai syuting sekarang? Ya, persiapannya seperti biasa, gak ada persiapan yang wah sekali atau apa ya. Itu biasa, gak ada masalah apa-apa. Tetap berzikir, ya, tetap ingat kepada Allah, ya, tetap selalu tawadu dan lain-lain. Ya, Bang mau tanya satu lagi nih Bang. Awal pecetus pemburu hantu tuh dari mana sih Bang? Apa Abang yang memulai karir pemburu hantu tuh? Ya, Abang mesti bicara yang jujur. Kalau pencetusnya itu dulu Ustaz Haji Sidayatullah dan almarhum Ustaz Hari Rimah tuh ya. Dan juga ada Mas Ali, ada juga Mas Agung. Ya, itulah pencetusnya. Dan Ustaz Syarif Hidayatullah itu pencetus pemburu hantu. Ya, yang membuat film itu. Ya, sehingga 1 tahun tidak beredar, 1 tahun tidak ditayangkan, maka diambilnya oleh La TV. Sehingga La TV itulah naik ratingnya semua dari tayangan misteri. Ya, alhamdulillah seperti itu. Itu saja. Okay. Jadi pada pemirsa netizen yang terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan aku yang mau belajar VIP dengan abang silakan untuk meneruskan perjuangan dan melawan mengobati penyakit kanker. Ya, orang-orang kena kanker, terutama itu ya dari keluarga kita, dari kita. Orang lain, bangsa dan agama. Ya,
memberikan bermanfaat hidup kita. Karena yang kita bawa mati itu kan juga daripada ilmu yang bermanfaat, anak soleh dan soleh atau anak yatim yang soleh dan soleh. Nah, sudah apakah kita untuk masyarakat, untuk umat, untuk semua orang, untuk semua agama di dunia ini, kita sudah berbuat baik atau belum untuk membantu sesama manusia, sesama agama, ya, atau non-muslim pun kita bantu, ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan saudaraku, muridku yang di luar negeri maupun di dalam negeri yang sudah belajar teori, tetap semangat, jangan lupa yakin, berani, dan tegas. Tambahkan satu lagi, istiqomah. Istiqomah itu artinya terus menerus agar ilmunya bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan meneruskan apabila abang wafat, banyak yang meneruskan untuk berjuang. Karena sekarang buku-buku santet juga merajalela, jadi didaftar diserang atau apa. Maka dari itu, saya menjadikan spiritual baru, pemuda, ketua, ya, untuk membentengi dan menolong, ya, menjadi spiritual sejati, insya Allah. Jadi alhamdulillah, terakhir abang syuting itu tahun 2014, waktu itu sampai 2016, ya. Waktu itu di Pranaliwa apa paranormal ini, ya, di sini di paranormal di Pranaliwa. Terus abang buat film Pemburu Alam di Indonesia 2013 dengan Kiprana Lewu dan Ustaz Angga juga, gitu ya. Dan terus diucap di balik tabir 2015. Itu saja, semoga sejarah itu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesehatan, kekuatan, untuk murid-murid abang di Indonesia maupun di luar negeri tetap semangat. Jangan lupa yakin, berani, tegas, siap mati. Ya. Buru alam gaib, solusi masalah Anda. Haji Salim dan zikir, ada dua. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada netizen yang amatir Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini abang di Net TV dan berjumpa dengan saudara, dengan adik lahir batin yang mana dulu di pemburu hantu, yaitu Gus Soleh Pati. Masya Allah, ini senior saya ini, beliau ini guru besar. Sama-sama berjuang waktu itu kita jatuh bangun, ya, kayak lagu jatuh bangun aku. Subhanallah, cita-cita pengen ketemu, ya, tapi subhanallah bisa ketemu di sini di Net TV ini. Semoga kami berdua mohon doa restunya agar selalu tetap sukses, sehat selalu, dan barokah fid dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim.